Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zuki Muhammad Channel. Apa kita? Santai. Mantap guys. So hari ni kita ada ride daripada KL pergi ke Batu Pahat. Saya bawa RZ. Dua-dua keluar. Ada kereta satu ikut. So bersama dengan Ahbah Boss, bersama dengan Hamadi Molek, Tanker SMR, Zulfiqah, dah ada banyak lagi influencer-influencer yang akan ikut. So kali ni trip ni kita nak pergi ke Nasi Wak Gondan dekat Yongpeng. Sepatutnya janji pukul 7, tapi sekarang ni dah 7.45 dan aku tak tahu budak-budak calam pun macam mana. First pit stop kita dekat Tol Sungai Besi. Sekarang ni kita jumpa dengan Akil dengan Zulfiqah dekat Shell Property dekat Ampang. So sekarang ni next stop kita adalah Tol Sungai Besi pula. Ada 2-3 orang yang kita tunggu kat situ. Jom kita pergi ke sana lah. Enjoy the ride. Thanks for watching. Walaupun kita sah. Melayu. Aku dah cakap lagi, jangan racun, jangan racun. Kau buka jalan, ramai yang turun. Aku dah dua kali ride, aku dua jam. Tapi kali ni tak ada dia, kita tak nak bagi peluang.
jangan jadi ulangan kali ketiga. Diorang ni bagus ke kalau nak ajak ride? Ha, diorang awal. Aku cakap aku pancuan. No, sidai-sidai. Salah jalan, Man. Mana cakap tu senawang, dia degil dia. Nak fly-fly, nak ni. Alah. Macam biasa, kita sampai nombor dulu. Nombor satu. Nombor dua. Boleh, doang. Ketiga jauh. Yang tadi kita orang terlajak. Kita orang sepatutnya masuk senawang je. Masuk AC Senawang nak jumpa apa-apa, tapi saya terlajak. Saya ingat dekat entian sebelah Senawang. So, diorang kata jumpa keruh je. Tapi saya tengah tunggu Roy PRM je. Roy PRM antara paling lambat. Tadi dia call saya, dia kata dia dah lepas air nak sembah depan sikit lah. Jadi so saya tunggu sini. Tunggu Roy PRM je. Sampai terus gerak. Kan dah cakap tadi tu Senawang, oh dekil lah tu. Ada yang dah fly tadi atas highway, dia tak keluar exit. Dah, aku tak tahu ke mana dah, aku 3-4 orang ni. Hey. Ya, dah penuh dah. Belah-belah JB cakap, kalau aku datang pukul 9. Memang hakikat dia. Tu sekarang ni nak mana? Kari kambing? Tak. Ada satu lagi. Ada nasi ayam apa? Wey, nasi ayam apa tu? Itu lewat-lewat tak apa. Tak apa. Mul nak satu kat korong masjid. Okey, sekarang ni kita dah jumpa Abah Bos dengan geng-geng dia. So, sekarang ni kita nak gerak dah lah. Kita lambat sikit lah. Apa-apa pun marah lah. Kita lambat sikit tapi nak macam mana kan? Yelah, nak kumpul-kumpul orang bukan senang. Walaupun aku ditipu, benda yang paling sakit dikencing oleh Melayu. Inilah Melayu yang paling kencing sekali. Tak, dia takut jari tu. Jari tu kat atas. Tak ngam. Okay, sini. Alhamdulillah. Abah Bos, guys. Abah Bos yang buka jalan. Kita buka jalan. Alhamdulillah. Tapi kita ni sokong. Kita yang buka perangai. 7:30. Sekarang? 9:30. Tak apa. Aku tak kisah. Inilah pengajaran lagi hidup aku. Ditipu oleh influencer. Aku beruntung. Aku memang cerita. Aku dah kecil lahir. Aku lahir-lahir. Aku memang nak kena tipu lah dengan influencer. Sekarang lah. Matlamat kau Inaiki. Motor dah siap. Apa kau punya, orang cakap apa? Matlamatlah untuk ride kali ni. Untuk ride kali ni lebih kepada kita nak bersilaturahim ah. Supaya kita semua ni jadi satu. Kan? Tapi alhamdulillah Zuki selamat sampai kat Seremban. Sekarang ni aku sambut dia dekat Senawang. Dia daripada aku daripada Sentul. Sentul. Ni ada yang daripada Salam. Ada daripada Salam. So kita... sebab itulah nak lambat bah. Ngon kau faham ada Salam ada yang Ceras, ada Sentul, ada Gombak. Dia nak berkumpul satu tempat tu. Yang ni, ni lah sikit, yang ni kan. Kadang-kadang memang dalam ride ni, memang sidai ni memang dah benda kebiasaan. 7:30 pergi 10:30, 11:30 pergi 12 tu dah memang kebiasaan kita. Sebab kita faham kadang-kadang ada yang ada anak, nak settlekan anak dulu, nak settlekan bini. Bini pakai pampers. Let's go, kita pergi gerak air crew pula.
Okey, sekarang ni kita dah sampai dekat nasi Wak Godang. Tu, Wak Godang. Tapi kalau kau tengok kat sini, cuba zoom situ. Ramai teruk, Mat. So, bila ramai teruk, kita nak tanya. Tanya Abah Bos lah. Dia nak makan sini ataupun dia ada plan lain. Tadi hujan tadi. Kita tersidai sikit dekat PHP tadi. So, dah sampai dekat persimpangan Yompeng tu, hujan lebat gila. Tapi, yang risau, aku fly. Aku fly dalam hujan, Mat. Hujan tu, aku jump sap 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 sap. Kau tak nampak pun titisan air yang turun. Jom kita tanya apa-apa. So, inilah kelebihan bila bawa kipas di rumah. Gunalah Disulai. Aku tengah buat review. Okey, alhamdulillah kita dah sampai. Buat Godan. Buat Godan, alhamdulillah. Inilah matlamat kita dari ini. Selama beberapa jam, ada yang motor problem. Ada yang tengah on the way, right? Anak gugur. Siapa tu? Ada salah seorang. Anak gugur. Sampai Buat Godan, anak masuk balik. Ya, alhamdulillah kita perjalanan kita belajar perjalanan ini sungguh menyesuaikan. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lan. So sekarang ni kita perlulah beratur. Okey, mungkin key first time datang. Aku okay. First time, aku first time nak sewak Godan, aku first time. Jadi sebenarnya dalam apa-apa pun ramai-ramai ni Syok. Jadi aku Luki Ahmadi kita akan bergerak ke nasi Wak Godan insyaAllah. Selepas nasi Wak Godan kita mungkin ada ke mana? Sebab dalam ni dengan nasi Wak Inai Wak Godan lain macam sikit. Dengar hari ni Wak Godan pakai skinny. Yeah, Wak Godan Inai pakai skinny, slim fit. Rakyat-rakyat jelata yang telah menjayakan program Rakyat Inai. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia perlu bersatu padu dalam segala hal. Wak Imah dalam bercerai-berai jangan. Penceraian itu diharamkan dalam agama. Wama ta'atiya. Pecah-pecah muka dia. Sekarang kita nak beratur kan? Nak tanah kita kena beratur. Kita kena adil. Nah, tak nak beratur. Siut. Dia dah lepas lah. Beratur tu. Tengah jari tu. Baik, baik. Baik, ya. Tak jam. Saya lock tadi, bang. 28. Tak, 28 kali lock. Tu tinggal. Tak tahu kita lapar. Ya, ayat dia satu. Ramai. Eh, saudara. Gombak eh. Roy. Kau jadi kata tu rawang saja tak. Tak ada. Aku pecok ah. Kau pandai kau shooting situ dah tu masuk lain. Kita buat tangan. Buat tanganan. Mari sampai kita boleh. Belakang. Engkau suka orang belakang. Tak ada buat shooting kat sini. Tak ada buat shooting terus. Terus sana. Tak. Tak ada. Belakang, bang. Dia nasi, dia self-service. Dia ambil sendiri. Nasi ambil sendiri. Lauk semua. Diorang cedok kan. So, nanti kat sana dia kira berapa portion yang kau ambil. Nasi Wak Godan. Jangan letak hari Ahad. Masa hari biasa-biasa letak. Hari Ahad memang ramai. Ramai kau tengok bergantung sampai sana. Kalau tak. Rasanya kalau lapar jangan datang. Ha, kalau lapar jangan datang. Aku gaduh. Tapi kalau nak datang, datang. Kau kena kental. Mental kena kuat. Jiduk. Ini bela hantu lagi. Satu boleh bang, kita limitkan bang. Satu je? Ramai orang. Lima orang makan bang. Kau takkan lagi? Makan tapi tak boleh. Sekarang tak boleh. Lem ceng. Okay. So sekarang kita nak makan dulu. Nanti kau stay tune. Kita nak gimana pula.
Sekarang ni kita parking motor semua rezek awak. Ramai. Memang puji Tuhan. Semua rezek kan. Kau boleh tengok motor aku ranking nombor 4 lah. Syok. Alhamdulillah motor tak jam. Tak jam. Sedap. Fly. So, apa pun memang best. Terima kasih juga kepada Abah Bos yang buka jalan ride ni. Hamadi Molek, Zulfika, Sam, Roy dan ramai lagi lah. Kan? Menjayakan ride kali ni. Korang ada tak lokasi-lokasi yang bebas, kedai makan bebas yang boleh kita orang ride? Kita orang ni peneroka. Masuk hutan pun kita orang ride. Lalu air terjun nak rezek. So, jangan lupa like and share.